Saya Azan Lajuardi, saya alumni KPI Angkatan 2012. Sekarang saya bekerja di RCTI. Saya Dudit Setiadi SOSI, sekarang diamanahi sebagai komisioner atau pimpinan Bajnas Kota Bandung dengan jabatan Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Saya alumni Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 98. Saya Asep Sodikin, sekarang Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Saya alumni KPI 94. Saya Muhammad Taji Suki, mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saya semester 5 dan saya meraih penghargaan di Pasanggiri Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat 2021. Saya Kristian Jani, mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung semester 3. Saya meraih penghargaan dalam kompetisi menulis esai Your Action for Climate Crisis in Indonesia yang diselenggarakan oleh Teams Go Green Indonesia dan Plan Indonesia bersama ANCP DPAR dan Plan Australia. Kenalkan, saya Muhammad Irfan Fauzi, alumni KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2017. Saya pernah meraih penghargaan Best Position Paper dalam acara International Conference Asia World MUM3 2019 dan beberapa penghargaan lomba esai tingkat nasional. Saya Agi Muhammad Abdul Ghani. Saya alumni jurusan KPI UIN Bandung tahun 2011. Saat ini saya bekerja sebagai editor di Laboratorium Dakwah Fakultas. Saya Aib Wahyudin, alumni KPI angkatan 94. Sekarang menjabat di Komite Penjaminan Mutu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alhamdulillah pernah berdedikasi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat tahun 2015 sampai 2020 berkah dari Prodi KPI. Saya bangga menjadi alumni KPI. Saya bangga menjadi alumni KPI. Saya bangga sebagai alumni KPI. Saya bangga menjadi mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saya bangga menjadi mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. KPI juara. KPI harga mati.